Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat ya, dan ini kan ini berada di daerah kisaran Karanggede ya sahabat ya, di timur Karanggede, tepatnya di dekat Karangkepoh. Dan ini ada STJ Fado nih yang lagi nobel, bukan nobel ya, ini ternyata pernya itu lagi mau dicek dulu ini pernya. Dan ini Mas Bayu selaku kru dari Fado pun juga sudah mulai kasih dongkrak coy. Yo. Oke toke cu. Kalam kalam. Terus. Makanya mesti kenceng lah lagi nih. Udah ini dua kali. Lah gue apa kali ya kok? Mati. Gue biar mati sekalian. Malah copot. Copot. Kan ini cat gitu ya. Cat atas. Terus gigitnya? Gigitnya? Kok ngerah lepas sih? Eh, sikat saya, sikat. Jadi kok ngerah? Saya, ben gini sih. Kalau sudah jadi dua, enggak, kalau dua, pen proses sih. Enggak, malah enggak main loh. Sementara enggak main. Enggak, gini bicara, karena gini. Oh, ya kalau kali ini. Bisa orang gue nalin ini. Bisa, bisa. Ngarep saya, sih ngarep saya, laki buri nih. Depan saya. Kita tarik ya, udah ditarik. Belum tarik. Ah. Ada menahan dan juga kru di sini saling bahu-membahu. Perjalanan mau ke timurnya dari barat tadi mau ke timur. Kudune dongkrak yang anu. Sik dongkrak bensin wae gepeng. Dongkrak lagi. Dikit naikin lagi. Terus sampai habis. Terus masukin Mas Bayu. Masukin. Bentar. Lagi. Habis. Telas Mas Arjo. Dan alhamdulillah setelah beberapa menit jam STJ Fado pun sudah teratasi ya. Dan ini sudah siap untuk dijalankan kembali menuju ke timur. Terbunuh keren juga nih.